Nakhitan ini secara bahasa memiliki arti memotong. Jadi arti khitan itu artinya memotong, dari kata khatana yakhtinu khatnan, ay bima'na qata'a yaqta'u qata'an. Ini disebutkan di dalam beberapa kitab kamus bahasa Arab yang disusun oleh para ulama, seperti kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, juga disebutkan oleh Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhir, juga disebutkan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Jadi khitan itu artinya memotong secara bahasa. Adapun secara istilahi itu artinya adalah qat'ul quflah, memotong bagian kulit yang ada di ujung kemaluan. Itu secara istilah. Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dari ulama-ulama Syafi'iyah mazhab Syafi'i, seperti Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi yang kurang lebih ada 19 jilid, kitab membahas tentang fikih ahkam syar'iyah, hukum syariat, beliau nyatakan disunnahkan untuk disunat atau dikhitan sebelum balik, sebelum usia balik. Kalau sudah balik bukan sunnah lagi, wajib. Karena mazhab Syafi'i menyatakan hukum khitan itu hukumnya wajib. Mazhab yang kita anut fikih Syafi'i hukumnya wajib. Sehingga Imam Al-Mawardi, beliau mazhab Syafi'i, beliau tokoh besar di dalam ilmu fikih bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan disunnahkan sebelum balik sudah harus dikhitan dengan status hukum sunnah. Namun ketika sudah balik, sudah dewasa, hukumnya wajib dikhitan. Ada satu kitab fikih kontemporer karya Dr. Wahba Az-Zuhaili berjudul Fikhul Islam wa Adillatuhu. Beliau menyatakan hukumnya makruh menyunat anak yang baru lahir sampai usia 7 hari. Ini pandangan beliau. Jadi usia baru lahir sampai 7 hari itu menurut beliau hukumnya makruh. Lewat dari 7 hari hukumnya sunnah. Adapun mazhab Maliki yang juga dinyatakan oleh Imam Malik dalam kitab yang disusun dalam mazhab Maliki Al-Mudawwanah, tokoh ulama mereka Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dan ulama-ulama yang mengikuti mazhab Maliki, mereka menyatakan hukumnya sunnah usia 7 dan 10 tahun untuk disunnah. Jadi dianjurkan dalam mazhab Maliki usia 7 tahun sampai 10 tahun. Kenapa diambil sunnahnya 7 tahun dan 10 tahun? Bukan pernyataan pribadi mereka, tapi mereka mengikuti hadis Rasul SAW yang Nabi menyatakan dalam riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashar. Wa farrihu baina madaji'ihim." Perintahkanlah anak-anak kalian salat di usia 7 tahun. Dan hukumlah mereka ketika mereka meninggalkan salat di usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka di usia tersebut. Nah, Nabi mengisyaratkan perintah solat di sini bukan perintah solat bagi anak-anak wajib, tidak, tapi melatih agar dia terbiasa sehingga waktu balik dia sudah mudah melaksanakan solat. Nah, perintah Nabi mulai dari usia 7 tahun, maka perintah ini berbarengan juga dengan sunat, dengan khitan. Karena Ibnu Abbas mengatakan, la hajja wala solata liman lam yahtatin. Tidak ada haji dan tidak ada solat bagi orang yang belum sunat. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang sangat tegas tentang masalah sunat. Beliau mengatakan, la hajja wala solata liman lam
yakhtatin, tidak ada haji dan tidak ada solat bagi orang yang belum bersunat. Maka usia 7 atau 10 tahun itu disunnahkan untuk dikhitan anak-anak kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kalau mazhab Syafi'i tadi sudah kemukakan, sebelum balik boleh kita lakukan dan hukumnya sunnah. Ketika sudah balik hukumnya wajib. Nah, ini pemahaman secara bahasa dan istilah apa itu khitan. Kemudian ulama seperti ahli sejarah Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah Islam yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau menjelaskan orang pertama yang khitan, melakukan sunatan, itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang pertama yang melakukan khitanan itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini beliau ceritakan riwayat ini di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga kitab beliau Qasasul Anbiya. Bahkan disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya, dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya. Imam Bukhari kelahiran tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Imam Muslim kelahiran tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa hum ibnu 80 sanatan bil quddum. Nabi Ibrahim sunat di usia 80 tahun. Jadi usia beliau sudah 80 tahun, kemudian beliau sunat bil qaddum. Ulama ahli hadis menjelaskan bil qaddum maknanya dua. Yang pertama makna tempat, qaddum nama tempat. Yang kedua, qaddum itu adalah kapak. Pakai kapak. Jadi ada qaddum dua makna, makna tempat atau pakai kapak. Dia pakai kapak. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim setelah beliau sunat, beliau menyunat anaknya, Nabi Allah Ismail alaihissalam, di usia 13 tahun. Kemudian istri beliau disuruh sunat juga, yaitu Sayyidah Hajar, ibunda dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebagian para ahli mengatakan sunatan ini sudah ada di masa Mesir kuno. Namun Ibnu Katsir lebih menguatkan pendapat bahwa sunatan itu yang pertama kali yang melakukannya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi riwayat tersebut mengatakan bil qaddum itu maknanya tempat, atau makna kedua kapak. Para nabi semuanya terlahir dalam keadaan suci. Namun 15 nabi saja yang lahir dalam keadaan sudah tersunat. 15 nabi, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Hud, seterusnya sampai Nabi Isa dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menyebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, di dalam Maulid Barjanzi itu diceritakan, wulida sallallahu alaihi wasallam nazifa makhtuna maqtu'a surri ya biyadil kudratil ilahiyati tayyiban dahinan makhulatan bikuhlil inayah aynah. Maulid Al-Barzanzi disusun oleh Sayyid Ja'far Al-Husayni. Beliau menyatakan Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam nazifah, yang pertama bersih, tidak ada itu keluar darah dari ibunda beliau, dan tidak keluar dari kemaluan. Tidak keluar dari kemaluan. Semua yang orang biasa lahir keluarnya lewat tempat itu, tapi para nabi tidak keluar dari situ. Bahkan mazhab Maliki mengatakan, man qala, siapa yang berani menyatakan,
para nabi terlahir dari tempat keluarnya najis, faqad qutil, maka dihukumi kisos, dibunuh. Tapi disterilkan mereka, dibedah oleh malaikat. Saking sucinya mereka, Allah menjaga proses kelahiran mereka tidak terkontaminasi dengan najis. Ada salawat Syekh Abu Bakar bin Salim, jismuhu tahirun mutahharun, jismuhu tahirun mutahharun, mu'azzam munawwar, fisiknya suci, tahirun mutahharun, dan disucikan. Sudah suci, disucikan lagi. Kayaknya pembedahan dada Nabi, dikeluarkan hati beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Muslim Tidurar, mengatakan, ma akhrajal amlaku min kolbihi adha, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak mengeluarkan hati beliau karena ada kotoran dalam hatinya. Akan tetapi malaikat menambah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah suci, bertambah lebih suci lagi. Kak, tidak keluar dari tempat keluarnya najis, dijaga semua para nabi. Maka dikatakan oleh Sayyid Ja'far Al-Husain dalam Maulid Barzanzi, nazifa ulida sallallahu alaihi wasallam, nazifa makhtuna, bersih suci makhtuna, dalam keadaan sudah tersunat.